Stand up. Stand up, bye. Oke. Kapan Wira akan menikah untuk Desirat Nasari ini? Dia pernah berhujah di televisi ketika itu diwawancarai oleh salah satu televisi satu, kalau nggak salah siapa salah namanya? Satu televisi mana itu? Televisi AL tentang wanita tuh ya, ANTV ya. ANTV ya, tentang wanita. Ada tiga janda yang bolak-balik kawin, cerai-cerai. Siapa lagi? Pok Nori satu. Iya. Waktu itu Pok Nori kan bokir dalam apa? Satu Pok Nori, dia Desirat Nasari. Satu lagi siapa? Yang mainnya suka latar siapa? Yang dia main di Senat. Wat? Wat ya, tiga deh. Jadi Desirat Nasari. Wat itu sumpah dia nggak mau nikah lagi ya. Nah, karena suaminya yang didapetinnya semuanya menokoh semua. Nggak mau kerja. Wat ya, Wat. Kalau Pok Nori memang dia nggak mau. Ada isu kalau ya, Desirat Nasari itu Kristen. Apa betul atau tidak itu? Isu. Percaya dengan isu. Kalau masalah itu no comment aja ya. Masalah isu agama itu no comment. Sama sih. Tapi itu penting tuh kalau masalah agama untuk lakum dinukum waliya din. Tapi kalau ini kan Wira ingin menikah dengan Desirat Nasari kan harus memandang agama. Orang mampus, kau buru-buru, kau jangan macam-macam kau. Oh, masukan. Itu hanya sekedar isu ya, Wira? Iya, sekedar isu. Isu, jadi isu tidak ada komen sama sekali? Jadi agama itu siapa aja bebas, ya. Indonesia Pancasila berdasarkan 5 agama, ya terserah manusianya memilih agama apa aja. Mau Buddha kek, mau Hindu kek, mau apa yang penting. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang berada di Indonesia, 4. Kreator yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat kebijaksanaan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, mantap.